Alamak, salah. Okay. Satu, dua, tiga. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai berlakon. Okey, dan selamat pagi kepada yang join eh. Okey, sekarang ni kita akan bincang latihan siri 1 tadilah untuk program Grabs. Okey, jadi sementara saya tunjuk skrin ni, kita tengoklah soalan-soalan yang dalam Google Form tu. Oi, bawah pula. Tarik sikit, tarik sikit, tarik sikit. Baik, so ini ulang kaji lah. Maksudnya bagus untuk trial kamu, mungkin untuk SPM. Cikgu, saya sarapan kejap. Ya, tak apa. Makan je. Baru sempat makan tadi, kasih mandi kucing. Wow, kucing mandi. Okey. Soalan nombor satu. Si Dennis. Si Dennis ada? Dia ada kan? Dia ada. Dia... bukan kamu best friend dia? ni masuk rakaman kot. Tak, maksudnya... maksudnya ni lah, apa ni? Cut. Tak boleh, saya tak mau edit lah. Kalau saya edit nanti makan masa lagi lah. Lagi berat dia punya video kalau saya edit. Okey, baik. Nombor satu, tenaga dan jisim boleh dikelaskan sebagai tenaga dan jisim. Kalau kamu ingat kuantiti asas, kamu selamat. Kuantiti skalar. Tenaga dan jisim kuantiti skalar. Kuantiti asas pula. Kuantiti skalar eh. Okey, jawapannya adalah ayam. Jadi nombor satu A. Nombor satu, C. Tapi kamu kena ingatlah, kalau jawapan-jawapan dia tu, kamu kena ingat, cara kita belajar, kita brainstorm sendiri. Kalau kuantiti, kalau dia tanyalah kuantiti asas tu ada berapa kan? Ataupun apakah kuantiti asas? Nyatakan kuantiti asas. Ada berapa kuantiti asas? Tu 7 kan? Ni kamu kena ingat baliklah ni, ada 7 kuantiti asas. Itu suara siapa tu? Sekejap. Mia kah? Oh, Mia ada di sini. Okay, hi Mia. Okay. Ada 7 kuantiti asas tu, kena ingatlah. Okay. Ini sekadar ulang kaji lah. Sambil kamu jawab soalan, kita brainstorm. Kita brainstorm setiap jawapan-jawapan yang diberikan lah. Besar sangat saya punya kamera ni. Kecil sikit. Baik, yang ke satu jawapannya C. Yang kedua, apa yang gambar hitam di situ tu? Oh, pengepit baju. Kejap eh. Okay, nombor dua. Okey, nombor dua. Yang manakah bukan kuantiti terbitan? C. C. Okey, jawapan ni straightforward. C, betul. Jawapannya adalah C. Yang tadi jawapan dia C juga kan? Nombor dua, yeah. C.
Okey, nombor 2 jawapannya C. Jadi, saya tulis sini 2 C. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3. 1400. 1400. Macam mana kamu tahu eh? Kami kan kira eh. Ah, baguslah. Soalan ni, kalau tak silap soalan ni kita pernah jawab ni. Dalam ini soalan daripada modul Impetus tu kan, modul JPN tu. Tapi saya ubahlah sikit. Oh, macam bagus tentu je hari ni. Oh. Tak apa, saya sabar kan. Okey, nombor 3. Eh, nombor 3. Jawapannya 1400, tapi saya kena cakaplah juga nanti ada yang tanya di luar kelas di ruang komen. Di ruang komen dia adalah pendek. Okey, berapa jauhkah kereta itu bergerak bagi keseluruhan perjalanan. Jadi kalau kita tengok graf keseluruhan perjalanan maksudnya daripada awal hingga akhirlah. Jadi kita tengok dia tanya berapa jauhkah, maksudnya jarak. Jarak ataupun jaraklah eh, jarak. Jadi jarak kalau kita ada graf halaju lawan masa, kalau saya zoom ni. Okey, halaju lawan masa maksudnya kita akan cari luas di bawah graf kan. Luas di bawah graf ni adalah jarak dia. Okey, jadi kita cari luas. Jadi ada bentuk segitiga satu, ada bentuk segi empat satu. Jadi keseluruhan perjalanan dia kita tambahkan luas dia. Luas segitiga tambah dengan luas segi empat. Jadi kalau sini jarak sebenarnya sesaran lah sebab graf dia adalah graf halaju lawan masa. Jadi luas di bawah graf adalah sesaran eh. Luas di bawah graf adalah dek-dek-dek sesaran. Nampak itu. Jadi sesaran tu berapa jauh lah maksud dia. Dalam soalan dia berapa jauhkah. Dia tak sebut sesaran tapi maksudnya sesaran lah. Jadi luas, kita ada luas segitiga. Okay, luas segitiga, saya buat simbol tu, tambah dengan luas segi empat. Okay. Jadi luas segitiga, ingat rumus dia setengah darab tapak dia. Segitiga kita yang ni, tapak dia 20. Dan tinggi dia adalah 40. Okey, 40. Itu segitiga. Okey, tambah dengan luas segi 4. Saya buat kat bawah ni lah. Segi 4 eh. Okay, segi 4, panjang darab lebar. Panjang dia, ataupun ambil yang lebar dia dulu, panjang dia tak apalah. Inilah saya anggap panjang dia 25. Tolakkanlah 45, tolak 20, jadi 25. Jadi 25 panjang. Okey, lebar dia darab dengan lebar dia adalah saya ambil tinggi dia ni sebagai lebar. Jadi darab dengan 40. Jadi kamu kira dapat 1400. Nah, tak nampak belakang tu sudah kan? Okey, yang baru Jazrul ada. Alhamdulillah ada. Okey, 1400. Okey, dari okey, jadi kalau soalan tanya jarak, kalau ada graf V lawan masa, V itu halaju lah. Halaju lawan masa, jarak. Jarak ataupun sesaran dia adalah luas di bawah graf. Eh? Dalam kes ni, sesaran dia adalah sama dengan jarak. Okey, sesaran adalah jarak tu samalah dalam kes ni. Eh? Sebab halajunya positif sahaja. Eh? Okey, jadi kalau dia tanya berapakah pecutan, contohnya saya bagi soalan, contoh. Daripada ini titik O eh. Eh, tak berconteng pula. Oh, sebab ni Google Form punya ni. Okay, di sini titik O. Di sini titik A kan. Kalau saya tanya, berapakah pecutan untuk perjalanan OA? Kita akan cari apa? Kita akan cari luas juga. Kalau soalan tidak, saya ubah soalan dia. Cari pecutan. Jadi kita akan kira macam mana? Kita ada graf V, velocity ni V lawan T masa. Jadi kalau kalau pecutan maksudnya luaskah? Tidak. Apa? Kalau tak luas apa? Halaju. Pecutan adalah macam mana kita cari daripada graf? Kecerunan. Kecerunan. Jadi ingatlah kalau graf halaju lawan masa, kecerunan itu adalah pecutan dia.
Kalau luas adalah jarak dia ataupun sesaran dia. Kalau disuruh cari pecutan di kawasan OA, OA itu maksudnya kawasan ini. O di sini, A itu sini. Saya tak conteng lah A di sini ni. Tak dapat conteng dalam ni. Jadi cari cari pecutan OA maksudnya cari kecerunan inilah. Jadi rumus matematik itulah. Jadi kamu akan pakai M kecerunan kan? Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 macam tu. Okay. Jadi ini saya tak buat lah. Ini contoh. Contoh kalau dia tanya ke dia tanya pecutan. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Jadi nombor 3 tadi jawapannya adalah kamu kira dapat 1400. Jadi jawapannya B eh. Yang kedua ni jawapan dia. Okay, next. Nombor 4. Jadi nombor 3 tadi sudah. Jawapannya B. Ataupun jawapannya 1400. B lah saya tulis itu. Okay, nombor 4. Okay, graf. Ha, ni nampak macam susah. Tapi biasa je ni. Pada bahagian mana menunjukkan pecutan adalah paling rendah. Ha, ni yang saya kata tadi ni. Oh, rupanya ada di sini pula kan. Ha, tengok eh. Graf dia halaju. Okay, graf ni halaju lawan masa. Halaju tu V eh. Velocity tu halaju. Masa tu time T. Jadi graf halaju lawan masa. Kalau soalan tanya pecutan. Tiba-tiba soalan tanya pecutan. Maksudnya tengok kecerunan sejalah. Tengok kawasan mana yang kecerunan dia paling tinggi. Okey, kita tengok kawasan paling tinggi pula. Pecutan yang paling rendah maksudnya pecutan kecerunan yang paling rendah. Kecerunan paling rendah. Jadi saya tulis sini buat catatanlah. Pecutan rendah maksudnya adalah kecerunan rendah. Sinilah. Kecerunan rendah. Okay. Jadi kita tengok kecerunan paling rendah kawasan mana. Mestilah kawasan ST. ST. Jadi ST senanglah. Sebenarnya ST tu hampir zero tu kecerunan. Dia tiada cerun lagi kan. Okay. Jadi jawapannya adalah daun. Boleh? Jawapannya adalah daun. Boleh. Kalau kecerunan paling tinggi, kalau saya tanya cari kawasan di mana pecutan paling tinggi, kamu rasa apa jawapan dia? Kawasan mana yang paling cerun, curam? QR. QR, betul lah. Okay, jadi QR lah. Memang kawasan ni kalau orang daki, orang paling takut lah kawasan ni kan? Okay? Jadi QR. Kalau kamu was-was, kamu buat tangent line lah, garisan tangent. Pilih satu titik di kawasan ini, buat garisan tangent. Tahu garisan tangent? Tahu kah tu? Tahu. Dalam matematik ke dalam MMAT pun ada tu eh. Garisan tangent tu menggambarkan berapakah kecerunan dia secara kasar lah. Okay? Jadi jawapannya adalah daun. Nombor 4, jawapannya D. Nombor 5. Berapakah halaju? Okay, ini dapat. Si. Si. Dapat. Alhamdulillah si. Okey. Jenis pelanggaran dia tak kenyal eh. Tak kenyal sebab dia bercantum. Jadi tak kenyal lah. Selepas pelanggaran dia bercantum. Ini perlu saya buat? Perlu. Perlu. Tidak. Perlu. Okey. Tak apa buatlah. Sebab kita mengambil kira orang yang tidak ada di sini kan. Okey, nombor 5. Halaju kedua-dua. Bila kamu tengok ada je gambar pelanggaran sebelum dan selepas, maka tak lain tak bukan tajuk dia momentum lah. Jadi kita ingat rumus dalam momentum ada satu prinsip keabadian momentum eh. Prinsip keabadian momentum mengatakan bahawa M1 darab U1 tambah M2 darab U2 sama dengan kecil sangat space hari ni. Boleh nampak kan? Okey, sama dengan M1 V1 tambah dengan M2 V2. Tapi
Kita kena ingat V1 ni dengan V2 yang laju selepas V1 V2 laju selepasnya sama tak kalau selepas pelanggaran? Kan dia bercantum kan? Bila dia bercantum, maksudnya V1 dan V2 tu adalah samalah. Jadi saya guna simbol V lah. Ini saya sudah bincang ni tahun lepas ni. Okey. Jadi V maksudnya saya boleh tulis rumus ini sebagai lebih mudah. M1 V. Okey, tambah dengan M2 V. V. Jadi dalam matematik, kalau VV maksudnya kita boleh faktorkanlah keluar kan. Jadi M1 tambah M2 buat kurungan. Letaklah V di belakang ke di depan ke tak kisahlah. Ini faktorkan. Kamu darab masuk balik ke dalam ni dapat balik yang ni. Okey. Jadi rumus kita apa? Rumus kita adalah M1 U1 saya salin balik ni. Tambah dengan M2 U2 yang sama dengan mendalah ni. Okey, yang ni ni. Ni kena ingatlah. Okey, boleh. Setakat ni. Okey, rumus. Jadi apa M1 U1 tu? Itu adalah dia punya. Kalau M1 maksudnya merujuk pada objek pertama. Jadi saya label lah kereta tu sebab alamat tak boleh label pula sini. Tak apalah, saya sebut je lah. Kereta adalah objek pertama, lori adalah objek kedua. Jadi labelkan 1 merujuk pada kereta. Labelkan nombor 2 merujuk kepada lori. Jadi jisim M1 adalah jisim objek pertama, kereta lah. Jadi 900. 900. Okay, U1 maksudnya objek kereta tadi dia punya U tu velocity awal dia, halaju awal iaitu 30. Okay, tambah M2, kalau tengok nombor 2 maksudnya objek kedua lah, lori . Iaitu jisim dia adalah 1500. U2 adalah pegun, kalau pegun maksudnya halaju dia adalah sifar. Sifar kosong. Tapi walaupun dia kosong, kamu kena tetap tulis benda ni . Jangan pula terus tulis, padam semua ni, kamu tulis pak kosong gitu. Tak boleh . Jalan kerja dia, kamu kena guna rumus dan masukkan nilai setiap satu. Lepas itu barulah fikir mau potong kah, tak potong kah. Ni tetap kena tulis. Okey, sama dengan okay, M1 tambah M2, iaitu pun jangan terus tambah. Tulis sejak 900 tambah dengan 1500, tutup kurungan. Okay, darab dengan V. V dia tak tahulah, itulah tujuan dia suruh tak cari tu. Halaju kedua-dua selepas, maksudnya cari V lah. Okay, jadi di sini baru boleh potong. 1500 darab dengan kosong, jadi kosong jugalah. Jadi yang selebihnya ni, kamu boleh kira macam biasa. Okey. Okey, 900 campur 1500, 2400 V yang ni. Kamu kira lah. Okey, jadi di situ. Betul ke tu saya kira macam tu? Betul ke? Kamu check balik lah. V. Betul. Ni pindahkan ke kiri jadi bahagi. 27,000 bahagi 2,400. Jawapannya exactly 11.25. Macam tu. Ada pertambahan. Kejap. Check dulu. Pertambahan. Siapa tu? John nak luar kali kan? Ke siapa? Azni. Azni. Oh, Azni. Okay. Jawapan, okay, jawapannya adalah C lah. Okay, 11.25. Okay, setakat ni ada soalan? Tiada. Okay, nombor 5 jawapannya C. Di 5 jawapannya C. Warna hijau. Ok.
Okey, 5 jawapannya C. Okey, nombor 6. Okey, hal laju seragam jawapan? Ayam. Ni soalan bonus ni. Kalau tak dapat ni tak tahulah. Ayam. Sebab dia saya ubah ni soalan daripada modul kamu ni, modul JPN. Jadi saya ubah sikitlah. Tak sikit, banyak juga tu saya ubah tu. Okey, kalau asalnya soalan dia tanya sesaran melawan masa, saya ubah soalan dia. Saya buat hal laju melawan masa. Jadi simbol di sini asalnya S. S S S S. Tapi di sini saya buat V sudah sebab saya tukar kepada hal laju. Okey, masa ni sama saja ni. T T T T. Okey, jadi jawapannya hal laju seragam adalah A. Hal lajunya sentiasa sama sepanjang masa. Itu maksudnya hal laju seragam. Jadi jawapan nombor 6 adalah ayam. Okey, kalau ada soalan tanya, kalau kamu ada diam-diam saya takut nanti saya terlalu laju pula. Ada soalan tanya. Okey, nombor 7. Ha, nombor 7 soalan konsep. Ini bab apa ni? Bab yang ke berapa ni? Tingkatan 4 ni. Bab yang ke 3 kan? Ha, bab 3. Ah betul Mia, bab yang ke 3. Okey. Jadi maknanya tentang daya graviti. Bila tentang daya graviti ada dua objek tu, maksudnya ini tentang hukum kegravitian semesta Newton. Okey, dia mengatakan bahawa F sama dengan G M1 M2 per dengan R kuasa 2. Kamu ingat formula ni? Ingat formula ni tak ada masalah, jawab soalan tu senang je. Okey, maknanya kita ada yang di atas M1 M2, kita ada yang di bawah R. Kalau M1 M2 tu jisim setiap objek lah. Kalau R tu adalah dia punya jarak antara pusat kedua-dua objek itulah. Jadi di sini kalau kita soalan dia tanya apa ni? Daya bertambah sekiranya. Okay, F ini akan bertambah. Okay, bertambah. Nampak kan? Anak panah tu. Okay, up. Bertambah. Apabila, jadi kalau dia sama paras ataupun kalau di atas, apabila M1 bertambah ataupun M2 bertambah. Ataupun ada satu lagi, R berkurang. Sebab dia berkadar songsang. Kalau duduk di bawah tu, maknanya kalau ini kita mahu tambahkan, R kita kena kasi kurangkan. Dengan kata lain, R kurangkan tu maksudnya makin kita kasi dia makin apa? Makin dekat. Makin dekat. Okay, makin dekat. Nah, logik lah. Kalau makin dekat memang dia saling tarik-menarik lagi hebat lah. Macam tu. Jadi, jawapannya di sini, sekiranya, okay, F bertambah sekiranya M1 berkurang. Salah, sepatutnya M1 bertambah. M2 berkurang. Salah, sepatutnya M2 bertambah. R berkurang. Yeay, jawapannya adalah C. R bertambah, salah. Okay, kalau saya tanya kamu, F akan bertambah sekiranya M1 darab M2, dua-dua ni kita tambahkan. Okay, saya tanya kamu, adakah benar kalau kita darabkan dua-dua ni dia akan turut bertambah untuk menambahkan F? Benarkah palsu? Benar. Benarlah. Okay, jadi tak, dia logiklah, benda ni logiklah. Kalau M1 tadi besar, M2 besar, bila darabkan kedua-duanya ni memang akan makin bertambah. Dia akan menghasilkan F yang makin besar lah. Jadi dalam soalan tak, dia tak semestinya setiap satu huruf eh. Kadang-kadang dia tulis M1 M2 bertambah. Dia tulis sekaligus M1 darab M2. Dia tulis macam ni. M1 M2 bertambah. Maka jawapan ni pun betul. Kalau ada lah jawapan macam ni. Kamu catat ke tu? Catatlah. Mungkin soalan ni soalan minggu depan kamu kah, kan? Tak ada perasaan, tak apa. Okey, baik. Itu sekadar catatan lah.
Saya pula yang catat ni. Okey, nombor 8. Okey, ni soalan pernah bincang. Jawapan dia apa? Kita pernah bincang ni dalam kelas ni. Saya tak ingat kelas. Tapi baru sebulan ni lah. Kelas waktu bila? Okey, apa yang berlaku kepada batu itu jika benang terputus secara tiba-tiba? Jadi jawapan kamu apa? Berpusi menjauhi budak lelaki itu. Maksudnya dia akan bila benang terputus, dia akan berpusing-berpusing selama-lamanya begitu. Berpusing-pusing menjauhi. Maksudnya dia akan macam tu kah? Tidak. Tidak kan, Ahmad? Tidaklah. Okey. Kalau benang terputus, maksudnya tinggal batu saja. Kalau batu dia tak bergerak ikut lingkaran itu. Kalau terputus, kalau kamu pernah tengok cerita perang kan, kalau orang biasa kalau orang baling diikat pada batu, dia lepaskan tali, dia mesti pergi lurus ke suatu arah, dia tak berpusing sudah. Okey. Jadi berpusing menjauhi budak lelaki memang salah. Dia takkan berpusing sudah, dia akan pergi lurus. Kalau tidak, apa tujuan orang berperang pakai? Dulu kan orang pakai tali sambung batu, kan? Dia mesti, bila dia lepaskan tali, seolah-olah tali tu putus lah. Dia akan bergerak, batu tu bergerak straight ke depan ataupun ke satu arah sahaja. Jadi yang ke B, terbang terus menjauhi budak lelaki itu. Terbang terus menjauhi budak lelaki itu. Ini pun jawapan ni hampir betul sebenarnya. Tapi dia tak berapa tepat. Ada jawapan yang lebih tepat. Jadi B ni kita KIV dulu. Yang ke C, terbang terus mendekati. Memang up lah ini. Takkanlah kamu baling-baling, kamu kena badan sendiri. kecuali kamu tak pandai baling lah. Okay. Yang ke D, terbang mengikut garis tangen lintasan bulatan. Ini saya kata tadi ni. Kalau betul. Budak tu baling. Contohnya, asalnya tali tak putus, dia akan pergi macam ni lah. Ini batu. Bila tali putus, saja tali putus macam ni, pak terputus, dia akan, bila dia sampai sudah di kawasan ni, dia akan pergi tangent. Okay, tangent ni, nampak ni, ni tali kan, tali ni orang lah, ni kepala orang ada di bawah, ni tangan dia pegang tali tu. Ni kaki dia, kaki tiga orang tu. Okay, jadi bila terputus saat itu, dia akan pergi ke lintasan tangent secara terus ke depan. Dia tak lagi secara berpusing lagi, jadi terus secara tangent. Jawapan lebih tepat antara B dengan D. Jawapan lebih tepat adalah D. Okey. Siapa lagi ni ada? Macam ada pertambahan. Jolly. Yeah. Jolly mesti dia security sudah kan? Okey, nombor 9. Okey, geopegun, satelit geopegun. Okey, geopegun segalanya adalah fakta sahaja. Kamu kena ingat. Dia ada dua jenis satelit kan? Apa jenis yang satu lagi? Satu geopegun. Satu lagi? Bukan geopegun. Jadi kalau geopegun ni kamu rasa dari perkataan geopegun, maksudnya satelit itu dia apa? Apa maksud pegun? Pegun maksudnya dia apa cikgu? Geopegun. Geopegun. Geo semua orang tahulah geo kan. Kalau pegun apa maksud dia? Dia tidak bergerak. Dia bukan tidak bergerak langsung, maksudnya dia statik di atas. Kalau kita di sini, contohnya kita pandang ke langit ni kan. Kita pandang ke langit tu, dia di situlah. Daripada pagi sampai malam, dia di atas kepala kita di situ sajalah. Tapi dia masih juga bergerak ikut arah bumi lah. Maksudnya dia sama dengan masa putaran bumi, tempoh putaran bumi. Dia kekal di kedudukan dia di atas kepala kita. Contoh, okey? Jadi itu adalah geopegun. Kalau bukan geopegun, maksudnya dia sentiasa berubah-ubah. Tak tetap. Dia sentiasa berubah-ubah. Kalau kita pandang ke langit, petang ni ada pula di atas. Kalau pagi ni tiada.
petang nanti kita pandang atas, oh ada pula dia. Ha, macam tu. Dia tu adalah bukan geopagon. Ini kamu revise baliklah, tengok balik apa perbezaan antara kedua-duanya. Saya tak bincang mana sebab ini adalah fakta sahaja. Okey? Jadi kalau kamu tengok jawapan yang betul adalah nombor 2 betul. Nombor tempoh putarannya, oh yang salah kan, dia mahu kecuali. Jadi tempoh putarannya satu hari, itu betul. Betul. Nombor 2 salah, ada nombor 2 je salah. Oh ya. Ada nombor 2 salah sebab dia mahu yang kecuali kan, maksudnya yang B. Yang salah, sekejap saya baca balik soalan dia. Kecuali maksudnya dia mahu yang yang salah kan. Betul. Dia mahu yang salah kan. Iya. Ya. Okey, jadi yang yang ada jawapan 2 salah. Jadi jawapan kamu adalah D. Jawapannya D. Okey. Jawapannya D. Okey, yang 3 ni merujuk kepada bukan geopagon sebab tempohnya kadang-kadang lebih pendek daripada 24 jam, kadang-kadang lebih daripada 24 jam. Okey, kurang sehari. Boleh jadi juga lebih pada sehari. Dia punya tempoh putaran mengelilingi bumi. Okey, nombor 3 ni adalah merujuk kepada bukan geopagon. Jadi nombor 3 mesti ada dalam jawapan kamu. Jadi 4, ia tidak mengalami sebarang tarikan graviti. Tipulah, dia mesti ada tarikan graviti. Jadi nombor 4 pun salah. 3 dengan 4 ni salah. Jawapannya D. Okey, habis. Ini 8, jawapan dia adalah D. Okey, nombor 9. Okey, sebelum campuran, okay, sebelum mencapai keseimbangan terma, manakah yang betul? Dia campur susu tu dengan kopi. Mula-mula panas lah, dia kata kopi panas, susu tu sejuk. Jadi bila dia campurkan, dia tanya penyataan manakah yang betul sebelum dia menjadi stable. Maksudnya sebelum dia mencapai keseimbangan terma. Jawapan kamu? C. C. Kadar pembinaan laba daripada susu sejuk adalah lebih rendah berbanding daripada kopi panas. Yes, jawapannya adalah C. Jawapan lain, ada yang dapat jawapan lain? Tak adalah. Tak adalah, tarik balik. Yang begitu. Maksudnya saya lupa dia cakap mencapai sebelum. Kalau mencapai, ni saya ubah ni soalan daripada modul yang sama. Ya ke? Tak ingat sudah ni. Rasanya lah. Ya, modul kamu tu lah, modul JPN tu. Saya ubah perkataan, saya tambah perkataan sebelum ni. Kalau D, kadar pembinaan haba bersih antara susu sejuk dan kopi panas adalah sifar. Iaitu kalau dia apa? Kalau dia sudah neutral. Dia sudah capai keseimbangan terma. Baru jawapannya D. Kalau sebelum, maksudnya kopi panas tu dia lebih banyak memindahkan haba ke dalam susu sejuk berbanding haba yang dari susu sejuk masuk ke susu ke kopi panas. Sebab dia belum lagi capai keseimbangan. Ini kena ingat eh. Kena ingat tu satu, kena faham dulu baru boleh ingat ni. Saya rasa kamu pernah buat nota lah pasal ni. Yang kamu lukis, saya minta kamu lukis dulu. Kan, bila dua objek keseimbangan terma. Ini contohnya suhu. Suhu pula. Susu. Okay, ni susu ni sejuk. Okay, ni kopi panas. Bila bercantum, saya buat sebagai kotak macam ni lah. Jadi bila dia belum mencapai keseimbangan terma, anak panah dia tu lebih besar daripada kopi panas ni. Anak panahnya tu saiznya lebih besar. Saya rasa saya pernah tekankan tahun lepas ni saiz anak panah tu. Maknanya anak panah tu mesti lebih besar yang keluar daripada kopi panas berbanding yang masuk ke dalam kopi panas. Kalau masuk dalam kopi panas, anak panahnya kecil je. Macam bukan panah je tu. Anak panahnya kecil je. Macam ni. Ini sebelum.
Sebelum mencapai, bukan sebelum campur eh, sebelum dia sudah bercampur tapi awal-awal masa dia bercampur tu. Sebelum capai keseimbangan terma, saya buat KT, keseimbangan terma. Maksudnya kopi kopi panas dia mengeluarkan haba, memindahkan haba lebih besar, lebih banyak ke dalam ke dalam susu sejuk berbanding susu sejuk ni sikit saja dia masukkan haba ke dalam kopi panas. Logiklah benda yang sejuk takkanlah mau masuk banyak-banyak. Dia dia kan sejuk. Okey. Itu jawapannya. Sip. Leh. Boleh. Alhamdulillah, boleh eh. Kamu ada banyak ni, kamu kena ingat konsep-konsep dia lah. Tapi kita tengok macam mana. Okay, nombor 11. Ha, ni pun soalan modul JPN, saya ubah sikit. Ha, okay. Soalan ni dia tanya, perbandingan manakah yang betul tentang suhu? Dalam modul kamu, saya minta kamu ubah dulu. Saya suruh kamu tulis perubahan suhu. Tapi dalam soalan ni, saya ubah dia balik kepada suhu, bukan perubahan suhu. Suhu. Okay. Sebaik sahaja selepas. Ha, ni kena hati-hati. Macam tadi kamu kasih highlight lah. Kalau tadi tu perkataan sebelum, kamu buat catatan. Kalau ni selepas 15 minit berakhir. Ha, maksudnya suhu yang dia tanya tu adalah suhu akhir. Bukan suhu awal, bukan suhu semasa. Suhu akhir. Okay. Baik, untuk tahu suhu akhir, kita tengok apa maklumat dia bagi. Dia bagi muatan haba tentu, nilai C dia. Jadi kita tengok, nilai C paling rendah di tengah-tengah ni. Yang tinggi sikit, yang ini. Yang paling tinggi, yang sebelah kiri ni. Okey, paling tinggi sebelah kiri. Jadi, yang tengah ni, paling rendah. Paling rendah C dia. Maksud paling rendah, kamu kena ingat balik. Kalau nilai C paling rendah, adakah dia cepat sejuk ataupun lambat sejuk? Ha. Cepat sejuk. Cepat sejuk. Jadi, buat catatan. Kalau siapa lupa, buatlah catatan. Kalau C-nya rendah, kalau C rendah, bermaksud cepat sejuk. Cepat sejuk maksudnya suhu dia. Kalau kamu tengok ayat dia ni, dia kata dibiarkan menyejuk kan? Dibiarkan menyejuk. Maknanya suhu dia semakin turun lah. Bukan dipanaskan ni. Dibiarkan sejuk. Bermaksud, kalau dia paling cepat sejuk, bermaksud suhunya itu adalah paling... Apa cikgu? Kan, ini. Kalau blok besi ni kan, kamu kata tadi dia adalah cepat sejuk kan? Paling cepat sejuk lah sebab C-nya tu paling rendah kan? Ini paling cepat sejuk. Maksudnya suhu selepas 15 minit, suhunya adalah suhu yang paling apa berbanding ketiga-tiga ni? Paling sejuk. Paling sejuk, paling rendah. Suhunya paling rendah. Jadi saya buat catatan dalam kurungan, maksudnya suhu akhir dia paling rendah. Suhu akhir paling rendah. Okey, kita tahu sudah suhu akhirnya paling rendah. Ha, maka kita boleh susun. Yang ini suhu akhirnya paling rendah. Kalau C yang paling tinggi ni, dia lambat sejuk sebab C-nya sangat tinggi. Dia lambat sejuk. Bila dia lambat sejuk, suhu akhirnya tu paling tinggi. Okay, suhu akhirnya paling tinggi. Jadi kita dapat susun. Ha, paling tinggi adalah P. Jadi kita tengok kedudukan P. Ha, jadi paling tinggi adalah P. Paling rendah adalah Q. Tengah-tengah tu Q kan tadi. Ha, okay. Paling tinggi P, paling rendah Q. Di tengah-tengahnya A lah. Jadi kita jawapan kita adalah B. Okay. Ha, jadi dia tak banyak keren lah. Maksud saya kalau kamu faham dia punya, ingat kalau kamu ingat dia punya C dia ni, kalau rendah maksudnya dia cepat sejuk. Bila cepat sejuk maksudnya dia suhu dia paling rendah dengan cepat lah. Orang lain lambat lagi.
dia sudah capai sejuk sudah dia sejuk duluan lah, ha, begitu. Maknanya suhu akhir dia sangat rendah duluan berbanding yang lain-lain. Ha, jadi mesti jawapannya adalah bola. Okey? Ada faham? Faham. Huh, serentak. Maksudnya line kamu power eh, kan? Okey, nombor 12. Soalan bonus nombor 12. Ha, ni sudah kamu bentang hari tu ni. Tahun lepas lah maksud saya. Air digunakan dalam sistem penyejukan kereta. Mengapa air digunakan? Ha, mengapa? Sebab air boleh menyerap banyak haba. Okey, jawapannya adalah C. Betul, air boleh menyerap banyak haba. Saya tanya, saya mahu tanya kamu, apakah ayat lain yang C ni, air boleh menyerap banyak haba, apakah ayat lain yang boleh digantikan dengan ayat ini? Cuba kamu buat ayat baru kamu sendiri. Kaitkan dengan muatan haba tentu. Ha, cuba buat. Air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Ia okay. Boleh menyerap kuantiti haba yang tinggi. Okey, betul. Jadi jawapan dia ni macam-macam ayat dia boleh bagi. Kadang-kadang dia bagi macam ni. Air boleh menyerap banyak haba. Kan kalau air kan kamu ada 4,200, dia punya muatan haba tentu tinggi ni. 4,200 ni tinggi. Ha, jadi kadang-kadang dia guna ayat air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi pun boleh juga. Ha, jadi sama ada dibuat ayat macam ni ataupun dia guna istilah muatan haba tentu yang tinggi. Dua-dua tu sama maksud sahaja. Okay? Jadi buat catatan lah. Okay, next. Nombor 13. Berdasarkan raja-raja... Panjangnya soalan dia. Gambar dia tu kasih bikin stres saja. Tentukan haba pendam penguapan. Okey, ini rumus apa mau guna? Saya tidak tahu. Rumus saya tidak tahu tidak ada. Okey, baik. Rumus apa? Haba pendam penguapan. Rumus dia kita ada dua. Kalau bab haba kita ada dua. Q sama dengan MC segitiga theta. Satu lagi Q sama dengan M MC theta. MC theta itu yang ni. Satu lagi Q sama dengan M L. Ingat ML. Tak ingat. Loss. Yang ini berkenaan muatan haba tentu. Ini kalau soalan tanya muatan haba tentu. Kalau ML ini adalah haba pendam. Haba pendam tentu. Ataupun haba pendam sahaja, tak ada perkataan tentu. Ha, ini haba pendam. Jadi soalan dia haba pendam, maka kita akan pakai yang ini. Okey, ML. Okey. Ha, jadi kita ingat QML. Jadi tentukan haba pendam penguapan. Ingat eh, kalau walaupun dia guna perkataan haba, Q ni memang kuantiti haba, tapi dia mahu tahu haba pendam penguapan. Maksudnya huruf L, bukan huruf Q. Ha, kalau kamu tengok istilah haba pendam penguapan, itu bukan Q, itu adalah L. Jadi kamu akan cari L. Jadi kita susun balik. L sama dengan Q bahagi M. Ha, kita susun dulu. L sama dengan Q bahagi M. Okay. Okay, kita tengok situasi dia. Macam mana? Q ni berapa? M tu berapa? Kita tengok situasi dia. Okay. Jisim. Di bawah ni M. Jisim. Kita tengok. Bila dipanaskan, air akan menjadi steam. Ataupun terwap lah, jadi wap air. Jadi sebab tu, sebab itulah dia punya jisim air tu berkurang. Jadi jisim yang sudah menjadi wap air itulah yang merujuk kepada M di sini. Jadi kamu kena tolakkan daripada 100 ni menjadi 97. Berapakah yang sudah menguap? Jadi tolakkan dulu. Ha, jadi untuk M, kita buat duluan 100 tolak 97, 3 gram kan? Jadi, tapi kena ingat 3 gram dalam fizik jisim mesti dalam kilogram.
Jadi kita kena bahagi dengan 1000. Okey, jisim kita akan dapat 0.003 kilogram. Okey, ni baru jisim. Okey, Q. Jisim sudah ada, sudah dapatlah. Q. Q ni apa cerita ni? Q. Q adalah kuantiti haba. Kuantiti haba dalam soalan ada dia bagikah? Ya tak kan? Tak, dia tak sebut pun. Dia hanya bagi masa. Ni bagi masa. Lepas tu dia bagi kuasa. Ni kalau kamu perasan, ada masa 5 minit, ada kuasa. Maka dapatlah kita mencari Q. Ni tingkat. Sebenarnya kamu apa ni? Kamu belajar dulu ni Q. Kalau kamu ingat, Q sama dengan P darab T kan? Kita guna Q sama dengan P darab T. Kenapa nak guna Q P darab T? Sebab dia tak bagi Q ni secara direct. Tak ada. Kita kena kira dulu guna rumus yang lain. Jadi power dia adalah 25. Okay, P 25 watt. Watt tu power lah P. Masa dia 5 minit kena tukar pergi saat. Jadi 5 minit tu tukar pergi saat darabkan. Okay, jadi saya buat dalam ni 5 darab 60. Ni kamu kiralah dulu dia punya Q-nya dapat berapa. Q-nya dapat berapa. Jadi kalau saya tulis sekaligus, kita sudah ada M, kita akan ada Q nanti kamu kira. Tapi kalau saya tulis sekaligus, saya akan tulis L sama dengan Q bahagi M. Jadi Q tadi adalah 25 darab dengan 5 darab 60. Ni saya tulis sekaligus lah. Okay, bahagi dengan 0.00. Alah, janganlah hangin dulu. Okay, kamu kirakan sekaligus semua sekali. Kamu akan dapat jawapan dia adalah A, B, C, D. D. Daun. Okey, jawapannya adalah daun. D. 25. Tak tahu macam mana mau baca tu. 2,500,000 kali. 2,500,000. Jawapannya adalah D. Okey, ini teknikal dan matematik sahaja ni. Yang penting rumus apa yang kamu kena pakai itu yang kamu kena tahu duluan. Yang lain-lain semua teknikal lah. Masalah teknikal sahaja. Matematik biasa. Okey, nombor 14. Ini saya tak tunjuk sini. Daya graviti antara matahari dan bumi. Ini adalah tentang hukum kegravitian semesta Newton. Ini maksudnya bab 3 lah. Daya graviti ada rumus dia macam tadi tu yang ada M1, M2, ada G, ada R kuasa 2. Itu kamu dapat jawapan dia adalah. Jawapan dia adalah daun kan. Ni kamu kira lah guna rumus. Tahu ke ni? Kamu tahu ke tak tahu ni? F sama dengan tak tahu. G M1, M2 bahagi dengan R kuasa 2. Kenapa guna rumus ni? Dari mana cikgu datang idea guna rumus ni? Senang je kalau kamu tengok ada dua planet, matahari, bumi. Lepas tu dia bagi tahu pula jarak antara pusat ke pusat planet itu ataupun objek itu, maka ada R kan? Ada M1, ada M2, maka inilah rumus, tak ada lain sudah. Inilah rumus yang kena guna. Tu je cerita dia. Okey, gunalah rumus sini. Okey, saya tak buat ni. 14, kamu akan dapat jawapan dia daun. Okey, nombor 15. Okey, rumus apa? Apa soalan dia tanya ni? Berapakah pecutan memusat? Apa rumus dia? Kena tahu dulu apa rumus dia. Pecutan memusat. Pecutan. Pecutan adalah A kan? A. Apa rumus? Siapa ingat rumus dia? Pecutan memusat. A sama dengan? A sama dengan pecutan memusat. Sekejap cikgu.
Ah, cari, cari. Dalam buku teks ada. Oh, tapi buku teks kamu tak ada. Saya bagi yang digital tu boleh tu ada tu. Kamu search je kat, kalau PDF senang je, yang PDF tu kamu search word tu dia terus dapat tu. Type je pecutan memusat dia terus dapat. Di mana dia punya rumus dia. A sama dengan V. A sama dengan V kuasa 2. Nanti kamu dapatlah kan V kuasa V 2 kuasa 2 per per bahagi R. dengan per R. Ha, ni. Ni pecutan memusat punya rumus. Jadi V tu apa? V tu van, bukan van. V tu adalah ni lah laju di laju satelit itu. Ini eh laju satelit. Ini bukan burung ni, ni satelit macam burung dia punya satelit dia. Okey, V kelajuan lah ni dia bagi kelajuan dia, laju linear tu. R dia apa? R dia adalah jejari jejari satelit itu. Jejari orbit eh. Sorry, jejari orbit maksudnya daripada center. Center dia punya bumi lah. Kalau bumi, bumi lah di tengah ni. Kalau planet, planet lah. Center planet tu hingga ke satelit. Jadi, kamu kena cari dia punya jejari dulu. Sebab sekarang dia tak bagi direct. Maksudnya, dia bagi ketinggian kan? Dia bagi satelit tu ketinggian dia 265 km. Dia bagi ketinggian tu. Ketinggian daripada permukaan ni sampai ke satelit. Itu ketinggian. Maksudnya kena campur dengan jejari planet. Dalam kes ni jejari bumi lah. Jadi campur jejari bumi. Sebab tu dia ada bagi sini jejari bumi. Jadi dia punya R nanti di bawah ni. R ni adalah hasil tambah jejari bumi sama dengan ketinggian satelit. Baru dapat R itu. Jadi kamu tambah duluan. Tambah duluan. Unit dia mesti dalam meter kan. Ini kilometer ni. Tukar pergi meter dulu. Okey, bila kamu kira, kamu akan dapat jawapannya. Ada yang sudah kira ke ni? Saya pun tak ingat jawapan dia apa. Nombor 15 ni. Saya check sekejap. Ha, 15 jawapannya ayam. Jadi ni kamu akan dapat jawapan ayam. Ni kamu buatlah nanti kalau kamu lepas ni eh. Okay, jawapannya ayam. Jadi saya tulis sini ayam. Okey, jawapannya ayam. Okey, 16 skip. Ini saya skip lah. Nah, sebab panjang juga jalan kerja dia. Nombor 17 bonus. Jawapan dia hukum Kepler pertama. Jawapan dia hukum Kepler pertama. Jawapan dia A. Ayam A. 16 adalah ayam. Jadi 16 ayam. Okey, 17. 16 pula. Sorry, 17, 17. 16 tadi saya skip eh. SKIP. Okey, 18. Bonus, bonus. Kuasa 2 berkadar C. Terus dengan C. Kuasa 3. C. C. Cicak. Okey, settle. C. Okey, Kepler ketiga. 19 pun bonus. Hal laju minimum. Maknanya paling slow planet itu adalah di kedudukan? S. Di kedudukan? S. Paling jauh daripada matahari di kedudukan mana? T. 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 Eh, jawapan T. Mana jawapan T? Jawapannya daun. D eh. T lah maksud dia. Ni kena ingat lah eh. Ini hukum Kepler yang hukum Kepler yang keberapa? Yang kedua kali kan yang cerita pasal laju ni? Ya. Yang kedua kali tak silap lah. Jadi baca balik hukum Kepler kedua mengatakan bahawa kalau planet itu mengelilingi matahari, semakin dekat dengan matahari makin laju. Macam saya buat anak panah ni. Ini laju, ini laju. Bila jauh, slow. Bila slow, slow. Macam itulah. Makin dekat, makin makin tertarik, makin dia punya laju.
Jadi P adalah maksimum, T adalah minimum. Okey, jadi habis. Nombor 20. Haba diserap oleh objek di kawasan Y. Okey, di kawasan Y itu adalah apa nama jenis haba tu? C. C, haba pendam pelakuran di kawasan Y. Jawapannya adalah betul. Okey, C. Kalau di sini apa nama dia? Ha. Penguapan. Okey, haba pendam penguapan. Kalau di sini? Sifar kali. Apa apa nama dia? Dia kalau bab haba ada dua je. Satu muatan haba tentu, satu lagi haba pendam tentu kan? B. Ha, di sini nama dia muatan haba tentu. Yang ni kawasan Z, kawasan X ni melibatkan muatan haba tentu. Dia tak melibatkan haba pendam. Yang kawasan rata sahaja yang haba pendam. Ha, ini haba pendam penguapan. Ini haba pendam pelakuran. Ha, okay. Sambil-sambil saya bincang tu, saya tak tahulah kamu catat ke tidak. Mungkin kamu dengar baliklah rakaman. Mungkin masuk dalam trial ke apa. Okay, raja satu. Okay, ini hukum apa? Ini pun macam bonus ni. Hukum Charles. Hukum Charles. Jawapannya B. Ada sokongan? Macam salah je cikgu ni. Ada sangat. Jawapannya? Bukan C. Bukan C. Gay loser. Gay loser ni dia adalah A. P dengan T. Boy ke gay loser? Bo, nak tahulah. Ah, jawapannya B. Memang B eh. Cikgu. Jawapannya memang hukum Charles. Ah, dia, kamu tengok tengok ni. Kan satu dia kata udara panas. Yang ni ada, bila ada ais, udara dalam ni sejuk lah. Jadi maksudnya di situ ada suhu sudah berbeza. T, temperature, suhu. Kan? Lepas tu, satu kemik. Kemik, satu isi padunya full. Satu kemik, maksudnya ada berbeza dari segi isi padu. V, volume. Jadi hukum apa yang mengatakan bahawanya bila T bertambah, V bertambah. Hukum apa? Hukum? Charles. Charles lah. Ha, hukum Charles. Okay, Charles. Ingat balik lah. Ha, ada V bertambah, T bertambah, V pun bertambah. Maka B lah Charles. Jadi kena ingat balik eh. Setiap hukum ni kamu study balik lah. Contoh-contoh setiap hukum yang lain tu. Saya tak sentuh lah. Okay. Okay, yang ini. Ha, ni kita tengok. Ah, ini hukum gas. Kita pakai hukum mana satu ni? Kita kena tahu. Pandai menekak ni. Dia ada ada tekanan. Okay, ada tekanan dalam bahasa Inggeris huruf P. Okay, P1 ada 200. Suhu ada. Okay, suhu dalam bahasa Inggeris T. Okay, T1 ada 30. Hukum Boyle ke cikgu? Ah, hukum ada P, ada T. PT. Hukum yang ketiga sepatutnya. PV, VT, PT. PT adalah hukum gay loser tu. Jadi rumus dia. Okay, soalan dia tanya apa ni? Soalan tanya berapakah tekanan baharu? Maksudnya soalan mahu cari P baharu. P2 lah. Jika suhu meningkat. Maknanya suhu dia T2. Dia bagi 60. Maka kita ada P dengan T. Hukum gay loser eh? GL. Saya buat sini lah GL. Hukum gay loser. Jadi rumus dia P1 per dengan T1 sama dengan P2 per dengan T2. Ini yang penting. Ini kamu kena buatlah kalau belum dapat. Jadi guna rumus ni. Cari P2. Okay, ini saya tak. Okay, sebelum terlupa, ni kamu kena ingatlah. Suhu dia kena tukar pergi apa dulu ni daripada darjah ni? Joule. Pergi? Joule? Kelvin kah? Kelvin. Jadi kena buat apa? 30 Kelvin tambah? 273. Okay, ni kena hati-hati. Duluan kena tukar dulu. Ni saya tak buat lah. Ni kamu buat sendirilah. Tambah 273 eh, di tepi. Itu penting. Jadi jawapan nanti kamu akan dapat jawapan dia bola eh. Okay, bola B. Okay, 23. Okay, ni kena cam. Bacaan tolak Bourdon
Satu darab 10 kuasa 5 pascal. Pascal maksudnya ada tekanan. Kan nombor 23 ada tekanan, ada P. Ha, dia bagi P 1. Lepas tu apa lagi? Dia berapakah? Ada lagi. Apabila isi padu 40, maknanya ada V1, isi padu volume, volume. Isi padu 40. Ada P, ada V, maka kamu ingat itu hukum yang pertama, hukum Boyle. Jadi kamu ingat rumus dia P1, V1, P2, V2. Kamu ingatkan segitiga rumus tu, ingat tak? Segitiga rumus tu yang macam ni. Yang tutup-tutup tu ke cikgu? Ah, yang tutup-tutup tu. Macam ni. PV. Sekarang kita ada P dengan V kan? P dengan V. PV maksudnya temperature tak ada. Tutuplah ni. Jadi darab. Jadi darab. Sebenarnya yang soalan tadi pun samalah, kenapa P bahagi T? Sebab yang dia bagi tadi, yang tadi ada P dengan T saja kan? Dia ada P dengan T sahaja. Maksudnya segitiga kita, kalau yang tadi tu ada T kan, jadi yang segitiga yang tadi tu tak ada V, jadi potong V. Jadi P bahagi T. Kalau yang tadilah, ni sekarang ni P dengan V lah. Okay? Jadi kalau ingat segitiga ni, mudahlah kamu punya kehidupan dunia kamu. Okay. Bila kamu kira 23 tu, kamu dapat ayam. 23 ayam. Okey, 24, suhu tidak meningkat. Ini soalan kimia. Jawapannya? A, B, C, D. E. Menukarkan air kepada steam. Maksudnya air tu, molekul air tu untuk terlerai menjadi steam. Dia mesti terlerai kan? Jadi jawapan ni mesti ada memutuskan ikatan ataupun mengatasi ke, mengapa ke. Mana yang D cikgu? Jawapannya adalah daun. Ini pun soalan kimia ni, sama je ni. Jawapannya daun. Mengatasi, memutuskan. Daun . Okay, no 25. Jawapannya apa? Ringkas sahaja. Inersia. 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 Okey, 25 inersia. 26. Saya tulis sini 25 inersia. Okey, 26. Last kali. Benar. Benar. Okey, benar. Senang je ni, pelembapan. Boleh? Jadi, ada soalan tambahan? Tak ada. Jawab sudah ni. Okey. Jadi kalau tak ada, kalau tak faham tu, kamu tengok baliklah apa yang saya bincang. Terutamanya pengiraan. Pasal pengiraan tadi tu, catatan-catatan yang saya catat ni, kalau saya tercatat lah. Kalau saya tak tercatat tu, maksudnya kamu dengar tadi tu, kamu boleh, kamu sudah catat lah tadi sebenarnya. Okay? Tengok baliklah rakaman tu kalau ada yang tertinggal. Okay, rasanya setakat tu sahaja. Ada soalan? Soalan akhir? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita sekejap saya ambil gambar dulu. Jangan left dulu. Okey, senyum semua. Terima kasih cikgu. Okey, jangan sabar cikgu. Dulu. Sabar dulu. Sekejap Satu, dua. Mia keluar sudah. Okey, rasanya setakat tu. Okey, settle. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Itu Mia ada lagi di sana tu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam tengah hari. Salam hampir tengah hari.